Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di sini. Jadi kan di episode kemarin itu gue bilang ya kalau gue itu bakalan coba buat nyari kaca di sini nih, ya di dalam situ. Nah gue udah dapat beberapa sen, udah gue masak juga, udah gue jadiin glass pan. Nah di sini gue mau kasih tahu nih, di sini itu ini ada beberapa item juga nih. Tuh, ada gravel kan. Jadi gravelnya itu ketahan pas jatuh ke bawah sini. Wow, ada bottle of enchanting, ada book, ada bucket of cod, ada bucket of salmon yang dimana kita dapat infinite water ya, ini dua nih. Terus dapat heart of the sea. Di sini dapat barang-barang dropan dari ini karena gue ada di pace, bukan salah. Udah di pace mana nih? Nah, udah ke-6 ya di Red Desert, sebenarnya di Ocean. Jadi ada 3 pace lagi, 4 deh. 4 pace lagi. Dan di sini tuh gua dapat yang namanya Trident. Ya, dapat Trident. Bottle of Enchanting, di sini masih ada diamond. Setahu gua di chest sana juga gua taruh deh diamond. Terus ini juga ada diamond lagi. Coba kita cek. Di sini gua tadi mati gara-gara jatuh ya. Ya, di sini ada diamond lagi 7 tuh kan. Di sini gua udah bikin sih namanya Diamond Pickaxe buat ya jaga-jaga aja. Ya, gitulah. Terus di sini gua udah naro yang namanya, bentar. Ini kok ada ginian. Gua udah taro namanya dirt kayak gini nih. Terus gua taro atasnya juga gua pasangin torch. Biar enggak ada mob yang nge-spawn ya. Soalnya gua enggak tahu sensitif banget spawn di sini mobnya. Kalau sepi dikit aja, itu nanti dia bakalan nge-spawn gitu. Di sini itu gue udah nyiapin di dalam sini nih, ada chest. Aduh. Ya kan ada chest di sini. Jadi mana nanti chestnya itu gue pakai di sini item-itemnya buat ngedekorasi. Jadi langsung aja di sini gue bakal ambil item-item ini. Terus kayaknya gue mau ngambil oak dulu deh. Jadi gue udah kelar buat ngambil kayunya, di sini dapat 31. Ya udahlah. Lumayan enggak terlalu banyak juga. Oh ya. Di sini gue mau ngambil grass block lagi nih. Soalnya gue masih punya grass block 3 kalau enggak salah di bawah. Grass block mana grass block? Oh, ini dia. Dapat 3, ini buat kita taruh di bagian atas buat tanam nanti. Dirt butuh enggak ya dirt? Dirt. Ambil deh dikit aja. Langsung aja kita capcus ke atas. Nah, di sini gue niatnya tuh rencananya bikin tangganya itu dari bagian sini. Jadi dia naik ke atas sana. Terus kalau misalnya nggak cukup, gue bikin melingkar. Jadi naiknya dari sini terus naik ke situ. Itu baru rencana gue doang sih ya. Cuman gue belum tahu nantinya jadinya gimana. Berarti kita bikin di sini dulu dong. Salah. Kayak gini, bener kan ya? Apa gue taruh ini dulu deh? Gue taruh plank dulu deh, satu blok plank. Di sini plank. Nah, di sini baru kita taruh. Aduh, salah. Sampai kita nanti dapet sampai set terakhir gitu, terus kita tugasnya itu buat ngebuild. Nah, gue bingungnya itu mau ngebuild apa gitu di one block. Soalnya kayak gak terlalu banyak itu yang bisa dibuild. Oke lah ya, bisa lah ya. Masuk. Tuh. Nah, kenapa gue mau pakai grass? Biar di sini lebih bagus aja nih. Kalau misalnya kan gue pakai blok biasa, dia bakalan jadinya kan kayak gini doang nih. Normal gitulah ya. Oke, di sini gue pengen bikin dia jadi grass block. Dengan cara ya ditularin gitu. Kalau kita taruh gini nanti kiri kanannya ketular, jadi grass juga ikut-ikutan gitu mereka. Terus bagian sini nggak usah ini deh, pakai ini. Nah, beh, cakep nih. Nah, jadi kayak gini. Di sini nih, gue pengen taruh apa ya? Ini balkoni aja sih. Terus di sini tempat chest, gue pengen tempat tidur maksudnya. Gue pengen tidur dulu. Sampai nunggu pagi biar nggak ada mob yang nge-spawn. Biasa nge-spawnnya tuh banyak banget mobnya.
Terus gue juga bikin farm. Kenapa gue mau bikin farm? Karena biar gue bisa ngasih makan itu ayam, ayam sapi maksudnya. Ngasih makan sapi yang dimana nanti gue bisa bikin ini deh, yang tempat buat kasih nama gitu. Apa sih namanya? Item frame, itu dia. Jadi gue bisa bikin item frame buat nanti si tempat-tempat ininya. Kayak gini kan gue harus nyimpen gitu ya. Terus kita bikin yang namanya unlimited water bucket. Sebenarnya kalau gue cuman punya satu juga gue tetap bisa bikin unlimited water bucket sih. Gue pakai yang namanya itu glass. Nanti gue tunjukin deh. Tips buat kalian juga kalau misalnya, aduh, dari game apa gitu kan butuh unlimited water bucket, cuman kalian nggak punya water bucketnya, bisa nanti gue tunjukin caranya. Salah. Okay. Udah kekumpul 19 bone, kita ubah jadi bone meal ya semuanya. Udah kita ubah. Gue di sini nggak nanam melon sama pumpkin, kenapa? Karena buat tanam dua itu butuh dua tempat. Jadi kan di sini kan gue cuma ada satu tempat nih. Mungkin kalau gue mau bikin itu mereka juga nanti di bagian bawah. Gue bakal bikin layer satu lagi di bawah mungkin ya. Kalau gue niat. Cuman gue juga bikinnya bakal di off cam juga sih, nggak bakal di on cam. Karena nggak terlalu penting juga. Dan sebenarnya gue ada pertanyaan gitu. Gue itu bingung kalau di one block kita tuh main tujuannya tuh ngapain gitu selain ngebuild sama nge-mining blok yang ada di sana. Kayak dia gimana gitu, confuse aja. Oke, kita dapat 4 karat. Oke, jadi gue dapat sekitar segini doang nih. Ini buat si wheat-nya dan ini buat karatnya baru sebaris. Gue niatnya sih bikin karat karat itu 3 baris sama wheat 3 baris. Nah di bagian tengah ini, kalau gue nggak jadiin jalan, gue mau nanam potato. Tapi di sini gue belum ada potato sama sekali. Dari drop zombie juga nggak ada. Maka ya saya membutuhkan potato. Cuman nggak terlalu penting sih, soalnya kan di sini itu peliharaan kita kan makannya itu seeds, carrot, sama wheat ya kan. Jadi nggak terlalu penting buat si potatonya itu. Nah. Ambil poppy sama dandelion. Beneran dandelion kok begini ya? Agak curiga juga gua. Sus. Oh iya sama trapdoor juga, gua lupa. Di sini kita taruh aja, terus sama di sini kita juga taruh. Nice. Tinggal nunggu ini nyebar lagi. Kita sambil beresin inventory dulu. Kalau gua nanti bakalan coba buat ya build-build apa gitu. Mungkin nanti gue bikin yang buat monster farm apa namanya, gue lupa. Mob apa ya, mob grinder, nah itu dia. Mungkin nanti itu gue bakalan coba buat bikin. Taruh lagi, terus di sini taruh apa aja lah, cesiam taruh. Nah sip, udah lumayan banyak. Mungkin di sini tempat apa ya nanti ya, kita lihat aja deh suka-suka gue mau naruh apa ntar. Di sini kita taruh oaknya. Oke lah ya, kayak gini nggak terlalu jelek-jelek amat. Mungkin bagian sini gue mau naruh apa ya, bagian bawah ya, buat tempat kerja mungkin, tempat masak-masak gitu, smoker segala macem. Jadi di sini gue bakalan bikin yang namanya furnace. Furnace, kita kumpulkan semua cobblestone kita, kita bikin furnace. Oke, kita bikin smoker. Smoker itu dari log. Oke, log apa aja kan ya? Kok ada banyak sih log. Nah ini ya, jungle log. Gue nggak tahu dapat dari mana, tiba-tiba udah biji bun aja. Smoker kita bikin 8 biar sama. Terus furnace apa ya? Oke, di sini udah kelar nih smooth stone-nya. Langsung aja kita ambil semua. Ambil semua. Misi. Kalian misi semua ya. Nah, langsung kita hancurin aja biar koala langsung ambil juga. Sekalian kita juga butuh furnace-nya lagi. Duh.
Buset dah, ini kuda nakal bet. Kita bikin yang namanya Blast Furnace. Loh kok nggak iso? Oke, jadi gue lupa kalau mau bikin Blast Furnace itu butuh iron ore juga. Jadi di sini gue bakar aja semua iron ore gue bakar aja deh, coba deh ya. Mana lagi nih iron ore di sini adakah? Oke, masih ada 25 di sini. Dalam chest enggak ada. Oke, enggak ada. Dan itu mana nih? Nah. Oke. Jadi blast furnace. Nah. Satu blast furnace butuh 5 iron ternyata. Oke lah. Gue butuh 35 iron lagi berarti kalau buat bikin 8 blast furnace maksudnya. Oke, jadi di sini udah kelar semua, udah 46 iron ingat, langsung kita bikin yang namanya blast furnace. Sip. Langsung habis semua iron. Ini kalau armor gua hilang jatuh, gua udah enggak bisa pakai armor lagi nih nanti. Udahlah ya, kita taruh di sini. Gini deh, 1, 2. Aduh, 3, 4, 5, 6. Sini. Nah, gini aja deh, enggak apa-apa lah ya. Agak aneh juga, tapi ya udahlah. Ya gini aja lah. Terus di sini kita taruh torch. Ya, ya udahlah. Kita taruh gitu. Terus tempat kayu mana ya? Kayu. Oh, di sini. Jungle kita taruh sini. Oke, udah deh ya. Segini aja deh. Mau bikin apa lagi emangnya? Oh, di sini kita lihat belum nyebar juga ya. Ya, seperti ya ini aja buat episode kali ini ya. Di sini kita udah bikin beberapa chest buat golonginnya, nanti gua bakalan lakuin di offline aja soalnya bakalan lama juga. Kita udah bikin tempat chestnya, udah masukin chest, terus kita udah bikin tempat masak. Kemudian ada kita bikin tadi, ada beberapa sih yang gua bikin di offline kamera. Yang penting tadi di sini udah bikin yang namanya tempat farming ini. Tuh, udah ada yang tumbuh beberapa keratnya sama si wheatnya ini. Dan itu nanti gue bakalan keluarin dia. Oke, jadi sekian buat video kali ini. Emang video kali ini tuh agak membosankan karena cuma naruh-naruhin doang. Ya emang itu esensi one block sih. One block itu lebih banyak ngebangun daripada kayak ngapain gitu kan. Emang tugas utamanya itu ngancurin blok satu, terus kembangin bloknya kayak gini biar jadi pulau yang gede. Seterusnya gitu-gitu-gitu, ya gitulah. Ya gitu pokoknya. Sampai nanti udah abis. Kemungkinan nanti sampai endingnya ya Nether mungkin, kalau nggak di end. Gue juga nggak pernah nonton One Block sampai abis juga ya, karena ya gue lebih tertarik sama series lain sih. Cuman gue nggak tahu kenapa votingnya banyak yang milih One Block. Mungkin nanti selanjutnya RL Craft gimana? RL Craft. Soalnya di RL Craft itu lebih banyak yang bisa dilakuin, kayak nge-taming monster gitu, naikin naga, naklukin naga, bunuh boss, banyak lah pokoknya yang bisa dilakuin di RL Craft. Atau mungkin gue mulai Minecraft series yang lain gitu. Ya lihat aja nanti lah ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di-share juga ke teman-teman kalian yang main Minecraft. Mungkin nanti gue bakal main sama teman-teman gue lagi nanti, soalnya mereka lagi pada sibuk kayaknya sih ya, gue juga nggak tahu. Oke, jadi sampai jumpa di lain video, dadah.